Saat ini saya Hans Ebert sedang berada di tempat makam umum Honoris Castellan Depok, Jawa, Indonesia, yang juga berisi makam-makam maksud kami tidak hanya para pahlawan nasional saja dan juga maupun pahlawan daerah saja. Juga para makam-makam ini merupakan makam peninggalan Belanda yang dikuburnya ada di sini makamnya, tepatnya di Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan sekarang makam ini hingga saat ini jadi salah satu layak dikunjungi. Dan kebetulan saya harus menjauh dari keluargaku karena saya lagi banyak urusan yang harus saya selesaikan hingga saat ini. Nah, selamat berlibur. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan kini saat ini saya Hans Ebers berada di Taman Makam Umum Honoris Castellan Depok, Jawa Barat, Indonesia. Dan kebetulan saya sedang nyekar sama keluarga saya untuk ziarah ke makam bapak saya, dan juga makamnya ada di sini. Setelah 9 tahun akhirnya saya mendapat kesempatan untuk datang ke sini. Dan perlu Anda ketahui bahwa saat ini di ibu kota negara DKI Jakarta, lahan makam di Jakarta sana sudah sangat over kapasitas. Saudara-saudara, mimin ingin mau menyampaikan untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Dan setelah 9 bulan namanya kita berpisah, 9 bulan pula usia kita bertambah. Saya Hans Ebert untuk selalu mengingatkan, selalu terapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan juga semoga pandemi ini cepat selesai dan kita mewati aktivitas seperti dulu lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hans Ebert, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan, dan saya yakin itu bisa terjadi di tempat Anda sekeluarga Indonesia. Dan kita lihat nih, makam-makamnya udah mulai kapasitasnya sudah banyak yang ada kubur sampai sekarang ini. Ini sebagian makam ini ternyata hanya orang tanpa gejala COVID-19. Dan kita lihat, ini kuburan peninggalan zaman kolonial penjajahan Belanda dahulu kala. Dan semoga banyak sekali pelajaran berharga yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Siapapun agama Anda, siapapun pemimpinnya, semoga kita angkat marwah, derajat ataupun harta, mendaulatkan marwah bangsa. Lelaki bersama-sama wanita, bersatu berpadu tenaga, berkorban berbakti penuh setia, mengembalikan sejahtera. Yuk, mari terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tetap semangat di rumah aja. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 bagi kaum Kristen yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang mau lagi sedang liburan, tetap semangat di rumah aja ya. Pandemi ini kita bisa
liburan lagi sama saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Hans Edbert. Hans Edbert 97, Hans Edbert Yusmini dan Pagami Family. Like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Dan pantau terus via media sosial resmi Hans Edbert untuk informasi di detailnya. Saya Mas pamit. Wassalam.